Oh. Guys, gila guys tembakan powernya itu guys ya. Gak ada henti-hentinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Tentunya aku sangat berharap sekali ya, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, keluarga kita juga sehat, orang yang kita sayangi semuanya dalam keadaan sehat, dan orang yang ada di sekitar kita semoga juga semuanya dalam keadaan sehat, serta kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada. Amin. Oke guys, balik lagi bareng aku Indra SFN Channel. Tentunya aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi ya guys ya. Oke, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari teman kita yang meminta aku untuk mereaksi video ini ya guys ya. Dan aku ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah meminta aku untuk mereaksi video ini. Semoga Anda juga dalam keadaan sehat ya. Dan video yang akan direaksi itu adalah dari Ramlah Ram ya, yang berjudul Cintaku Hanyut di Lautan Sepi Live 2021. Ini baru tahun kemarin ya guys ya, belum lama ini. Dan Ramlah Ram ini juga penyanyi yang kalau menurut aku nih the legend of singer ya guys ya. Karena suaranya ini memang betul-betul full power guys, dan lengkingannya itu sangat dapat dinikmati oleh kita bersama. Suaranya yang betul-betul bagus banget dan keren banget, merdu pastinya guys ya. Oke guys, sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Dan kita akan mereaksi dari channelnya Ismi Rusli ya, kita support dengan klik subscribe guys sebagai tanda dukungan kita terhadap channel ini yang telah mengupload video Ramlah Ram ya. Oke, kita perbesar aja lainnya karena aku sudah sangat ingin mereaksi ya bagaimana kualitas olah vokal dari Ramlah Ram di lagu Cintaku Hanyut di Lautan Sepi Live 2021. Ini pasti bagus banget guys ya. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1, live. Wow, pitch-nya bagus banget ya guys ya. Berderai bunga cinta menitis air mata. Waduh, tekniknya bagus guys ya. Kayak lempar nada itu guys ya. Berderai bunga cinta. Wow, itu nice banget ya teknik dari Ramlah Ram di sini guys. Keren banget. Kita play. Sayu di kalbu terhempas hati ini bergejai harapan. Wow, guys, coba kita sama-sama dengar tadi ekspresi ya. Lihat ekspresi dari Ramlah Ram ini guys, dan kita dengar powernya guys ya. Dan gak ada miss kalau aku dengar ya, dan gak ada noise juga ya guys ya di sound system. Pokoknya semuanya jernih banget ya, aku suka. Kita play guys. Wow. Guys, gila guys tembakan powernya itu guys ya. Gak ada henti-hentinya ya. Dan apa kontrol nafas ya, pengaturan nafas tuh dari Ramlah Ram, aduh bagus banget guys ya. Bagaimana ia bisa
mengatur napas pada saat nada-nada yang tinggi, guys. Waduh, ini memang penyanyi legend banget ya, guys ya. Penampilannya juga sangat menarik ya, guys. Oke, mulai slow lagi di sini, guys ya. Oh, ada feel-nya, guys ya. Ini guys, kalau ciri-ciri penyanyi hebat itu ya, ketika lagu sedih ya, dia mengekspresikan wajahnya dengan kesedihan juga, guys. Dan seolah lagu itu dia sendiri yang mengalami, guys ya. Kita contohkan kepada Kak Ramlah ini, guys. Waduh, ini bagus banget ya. Ia menyampaikan lagu dengan kesedihan sehingga kita yang menonton itu terasa banget sedihnya lagu ini, guys. Wow, kita play aja lagi, guys. Aku suka banget ya penampilan dari penyanyi satu ini. Setiap dia nyanyi itu, guys, jadi beberapa kali aku reaksi ya dari orang lainnya. Pasti powernya tuh aduh, keren banget, guys, tinggi banget. Wow, tidak gagal. Tembakannya itu, guys. Oh, teknik makingnya juga bagus, panggungnya juga mewah banget ya, penampilannya juga mewah dan mahal banget, guys. Suaranya juga, waduh, mewah ini, guys, semuanya. Kita play ya. Guys, aku baru saja mereaksi Ramlah Ram, Cintaku Hanyut di Lautan Sepi Live 2021. Ini penyanyi tahun 80-an, guys ya. 85 dia udah masuk AJL kalau nggak salah aku, guys ya. Di tahun 85, guys. Sampai tahun 2021 ini, guys, suaranya itu mah aduh keren banget, guys. Keren banget ya. Jarang kita temukan penyanyi seperti ini ya, yang sudah berpuluh-puluh tahun masih tetap eksis untuk menghibur kita semua dengan cara bernyanyi dan mengeluarkan teknik vokal yang kelas tinggi, guys. Waduh, ini Kak Ramlah Ram ini memang juaranya kalau nyanyi. Suaranya halus ya, very smooth, dan juga powernya tinggi, enak banget didengar, nggak ngebosanin, guys. Dan tembakan powernya itu yang paling aku kagumi ya, guys ya, dari penyanyi ini. Dan nggak semua penyanyi bisa seperti Kak Ramlah Ram ini, makanya itu aku pantas menyamakan ia di penyanyi level teratas, guys. Wow, ini memang betul-betul aku respect kepada penyanyi yang satu ini, guys. Waduh. Oke lah, guys, demikian tadi video dari aku. Semoga kalian semua terhibur. Dan pastinya aku sangat terhibur dengan video yang baru saja aku reaksi. Dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, guys, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini ya, guys. Oke, aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.